PPW LDI Bali kembali menggelar perkemahan akhir tahun Ajaran Cinta Alam Indonesia atau Permata Cai pada 10 hingga 12 Juli 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna LDI Bali Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW LDI Bali Haji Oli Solihat Karso mengatakan, Permata Cai menjadi momentum dalam membentuk generasi muda berkarakter tri sukses, yaitu berakhlakul karimah, alim faqih dan mandiri, serta menjadi kunci mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Untuk Cai 2024 tentang 29 karakter luhur, itu setelah saya simak dan lihat, ini sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan Pak Ketum waktu Rapimnas kemarin. Intinya kita menyongsong 2045, yaitu masa emasnya Republik Indonesia ini, sehingga kita bisa mempersiapkan generus-generus kita yang berwawasan tinggi tentang keilmuan, terutama agama. Sementara itu, Ketua Panitia Muhammad Arya mengatakan, kegiatan ini diikuti sebanyak 115 generasi muda LDI dari perwakilan PAC, PC, DPD LDI se-Bali. Karena kebetulan juga memang harinya tidak terlalu banyak, yang artinya hanya 2 hari saja, jadi kami hanya memfokuskan untuk penyampaian materi saja dan diisi dengan beberapa simulasi ya terkait pembinaan 29 karakter luhur yang harapannya itu sebagai bekal untuk masing-masing pemuda dan pemudi generus se-DPW Bali. Perkemahan Cai yang ke-45 ini diharapkan melahirkan generasi muda yang memiliki 29 karakter luhur sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045 agar generasi muda LDI mewarnai masa depan bangsa.